Selamat malam jemaat terkasih, selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 6 April 2022. Salam sehat dalam kasih dan damai Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita masih diberikan waktu untuk bertemu lagi dalam ibadah keluarga secara daring. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam beribadah secara daring pada malam hari ini. Tuhan, kiranya yang mau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, walaupun secara daring, namun kiranya tidak mengurangi rasa kekhusyukan kami untuk datang pada-Mu. Doa ini kami haturkan ke dalam nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Mari kita membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkaulah pertolonganku. Ya Allah, penyelamatku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan. Berfirmanlah ya Tuhan, ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat, pendorong untuk kami dapat meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami senantiasa hidup di dalam damai dan sukacita. Berilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kitab Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 8-16. Habakuk 3 ayat 8-16 yang menyatakan, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan?
terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang, aku akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam minggu kedua masa Prapaskah. Bacaan kita tadi sudah kita baca bersama-sama ya, dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Allah bertindak, bumi pun gemetar. Itu judul sesuai dengan bacaan hari ini yang malam untuk bacaan ibadah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang kehidupan umat manusia, siapapun manusianya, entah dia tua, muda, kaya, miskin, besar, kecil, punya jabatan ataupun juga tidak punya jabatan, pasti hidupnya senantiasa pernah mengalami pergumulan. Bahkan pergumulan yang dialaminya pun mungkin saja, bisa dikatakan mungkin ya, sampai hari ini masih bergumul selalu. Bisa kita sebutkan manusia itu termasuk saya juga, termasuk Bapak Ibu Saudara, bergumul dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Hal-hal mungkin yang kita anggap simple, hal-hal yang kita anggap sederhana, tetapi justru hal yang simple sederhana ini menjadi satu pergumulan yang terus-menerus yang kita alami. Bahkan ketika kita mengalaminya, bahkan juga kita sudah memohon kepada Tuhan melalui doa-doa kita, ada yang sudah dijawab oleh Tuhan doa itu.
atau bahkan mungkin ada yang belum jawab oleh Tuhan seiring dengan jawaban Tuhan itu sendiri atau seiring dengan waktu Tuhan. Seperti sebuah pujian ya yang sangat terkenal, yang sangat familiar. Bapak Ibu Saudara tentu juga tahu lagunya. Begini ya, yang di rumah boleh ikut menyanyi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita aminkan lagu itu ya, bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Ketika kita mengalami setiap masalah, setiap pencobaan, bahkan setiap pergumulan, kita bergumul ketika kita menghadapi anak-anak kita yang beranjak dewasa, yang mulai nakal, yang kalau kita nasihati dia lebih galak dari kita misalnya. Atau kita bergumul juga ketika kita, saya sebagai ibu misalnya, menghadapi kehidupan anak-anak saya sekarang ini yang mulai belajar secara online di masa pandemik 2 tahun lebih. Tapi mungkin hari ini juga ada yang sudah mulai belajar langsung di kelas ya. Tapi pada saat kita mendampingi anak-anak kita bergumul karena apa? Kita merasa apa yang dipelajari oleh anak-anak kita di zaman now ini berbeda dengan kita. Kita sulit untuk mengikutinya. Kita bergumul dengan itu. Kita panggil orang lain, guru misalnya, guru private untuk datang ke rumah memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ikut apa yang diajarkan oleh gurunya dan dia tidak membandel, it's okay, gak masalah. Tidak menjadi pergumulan buat kita, tapi menjadi pergumulan buat kita, ibunya, ketika kita menghadapi kenakalan anak-anak atau anak-anak kita sendiri yang sulit diarahkan. Atau bahkan juga ketika kita bergumul, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemik ini, mungkin suami kita ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalaminya, ya, di PHK atau sementara dirumahkan. Situasi pandemik tidak memungkinkan suami kita untuk bekerja lagi. Atau ada begitu banyak pergumulan ketika ada anak-anak kita atau keluarga kita yang terjerat narkoba. Belum lagi ketika kita juga mengalami misalkan pergumulan dalam pelayanan. Anggota jemaat kita atau anggota kita dari pelkat-pelkat mungkin yang kurang tertarik, ogah-ogahan, malas untuk ikut ibadah. Apalagi kelewat Zoom ya, mengikuti di kanal sangkakala di YouTube misalkan, udah males-malesan, ogah-ogahan, atau bahkan juga ada banyak alasan-alasan yang kalau ditanya satu persatu alasannya klise. Yang sibuklah, yang repotlah, yang gak ada waktulah, dan lain sebagainya. Kita sebagai pengurus bergumul, bagaimana ini caranya, solusinya seperti apa agar jemaatku, anggota pelkat atau jemaat sangkakala bisa ikut ambil bagian di setiap kegiatan pelayanan. Dan masih banyak lagi kalau kita mendaftarkan contoh-contoh pergumulan-pergumulan yang dialami oleh umat manusia atau dialami saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab ada juga tokoh-tokoh yang di sepanjang perjalanan hidupnya juga mengalami pergumulan. Jadi kita tidak perlu heran. Kita meyakini bahwa ternyata saya, ketika saya bergumul dalam kehidupan saya, di Alkitab pun tokoh-tokoh itu mengalaminya. Ya, ada saya sebutkan di slide itu ada gambarnya ya, Abraham. Abraham bergumul tentang keturunannya. Abraham bergumul dengan Lot sekeluarga ketika di Sodom dan Gomora. Atau misalkan Musa, dia bergumul juga tentang penindasan di Mesir dan juga atas bangsanya yang ditindas pada saat itu. Ada lagi Daud, bergumul juga tentang musuh-musuhnya.
bergumul tentang bagaimana dia berdosa kepada Tuhan, melawan Tuhan, kekudusan Tuhan. Atau misalnya ada Ayub, dia juga bergumul tentang penderitaannya, tentang sakit borok yang dialaminya, tentang semua harta kekayaannya yang saat itu sudah sirna, dia bergumul. Ada juga Yeremia, dia bergumul juga tentang pelayanannya. Ada Ibu Naomi dan juga Ibu Ruth yang bergumul juga tentang kelangsungan hidupnya. Bagaimana dia tetap mengikuti sebagai seorang anak mantu yang tetap setia kepada ibu mertuanya Naomi, meskipun ibu Naomi pada saat itu telah memberikan kebebasan kepada Ruth. Itu adalah satu pergumulan sendiri. Belum lagi ada Ibu Elizabeth yang merindu sekali dia punya anak atau memiliki keturunan. Dan tidak kalah pentingnya, ada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian yang baru, yaitu bagaimana dia bergumul tentang tugas, panggilan, dan pelayanannya. Bahkan dia mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya untuk Tuhan Yesus Kristus ketika hidupnya dijamah oleh Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya, dia tinggalkan hidupnya yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan satu tokoh yang tidak kalah pentingnya adalah Yesus Kristus. Dia bergumul tentang kedatangannya di dunia ini. Ada murid yang tidak setia, ada murid yang menyalibkan dia, ada murid yang baru percaya kalau melihat, dia mau lihat buktinya dulu, dia baru percaya. Ada murid juga yang menyerahkan dia untuk dihukum dan diadili. Semuanya bergumul. Bacaan kita, Habakuk, seorang nabi, nabi di Yehuda juga bergumul. Siapa itu Habakuk? Habakuk atau nabi Habakuk berasal dari kata Ibraninya cabak, ya, atau Habakuk atau Havakuk, itu sama. Arti dari cabak itu adalah merangkul, ya, memeluk dengan erat. Nah, merangkul atau memeluk dengan erat ini adalah bisa juga diartikan dia seorang nabi yang care, seorang nabi yang peduli, seorang nabi yang melindungi, seorang nabi yang memelihara, seorang nabi yang ingin bangsanya hidup di dalam Tuhan. Nabi Habakuk ini adalah nabi ke-8 dari 12 nabi-nabi kecil. Dan masa hidup Nabi Habakuk ini ada pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi Habakuk ini kira-kira hidup sejaman dengan Nabi Sefanya, Nabi Jeremia, Nabi Nahum, dan juga Nabi Yoel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat sedikit pelayanan Habakuk. Nabi Habakuk ini ketika dia melayani ataupun juga berkarya, yang pertama didasari keprihatinannya. Keprihatinannya yang besar atas bangsa Yehuda dan kehidupan iman mereka, spiritualitas mereka. Kedua, dia menyampaikan bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa asing sebagai alat untuk menyampaikan keadilannya, yaitu bangsa Kasdim secara manusia, masakan. Bangsa Kadim yang lebih jahat, yang lebih lalim, kenapa bisa dipakai oleh Tuhan? Tapi itulah kedaulatan Tuhan yang tidak bisa manusia ikut campur di dalamnya. Ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan berhak untuk memakai siapapun untuk menjadi alat keselamatan atau menegur orang lain atau bangsa orang lain, maka di dalam Habakuk ini terjadi. Kasdim dipakai oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia menyatakan nilai kesabaran, ketekunan, pemahaman akan makna penderitaan, akan makna pergumulan, tanpa dia kehilangan sebuah optimisme hidup. Dia tetap optimis, dia tetap semangat. Meskipun dia sedang bergumul, meskipun dia sedang menderita, meskipun dia sedang berjuang untuk Tuhan menjawab doanya. Dia berjuang melalui ratapan-ratapan yang dia tujukan atau dia naikkan kepada Tuhan.
Yang keempat, dia mengajak semua umat Tuhan, termasuk kita juga Bapak Ibu Saudara, memahami bagaimana rencana Tuhan secara jangka panjang sehingga seseorang tidak bisa memaksakan kehendaknya, keinginannya, tetapi memahami rencana itu di dalam kesabaran dan penuh pengertian. Itu yang dilakukan oleh Habakuk. Dia sabar menunggu dan menanti mujizat, rencana dan jawaban Tuhan karena Tuhan izinkan masalah dan pergumulan itu terjadi dan dialami oleh Habakuk. Yang kelima, dia menyampaikan pesan yang keras, yang tajam juga. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang masih mempertahankan kejahatan moralnya. Orang-orang yang secara politis dan juga secara ritual masih berbuat jahat. Mereka melakukan segala sesuatunya untuk apa? Kepentingan dan kesenangan sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita di pasal 3 ayat 8-16 memang kita harus membacanya secara runut dari awal ya, kalau boleh kita lihat, karena Habakuk membuka dua pasal pertama kitabnya itu dengan dialog yang panjang. Ya. Dialog yang penuh dengan permenungan. Dialog yang penuh dengan, kalau boleh dikatakan, ini loh Tuhan, pergumulan aku, perenungan aku tujukan kepadamu. Kalau kita melihat permenungan atau juga pergumulan Habakuk, dia mau bilang sama Tuhan, yang pertama, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghukum orang-orang sebangsanya yang terus-menerus melakukan kejahatan? Itu ada di pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dia bertanya pada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa ketika hendak menimpakan hukuman itu, Tuhan justru memakai bangsa yang lebih lalim, yang lebih jahat daripada bangsanya sendiri sebagai alat penghakiman, yaitu bangsa Kadim atau orang Kasdim itu tadi. Pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 ayat 1. Kemudian yang ketiga, dia bergumul tentang masalah-masalah yang ada di negerinya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan dan dialami oleh bangsanya. Ada kelaliman, ada penindasan, ada penganiayaan, ada kekerasan, ada perbantahan, ada pertikaian, ada ketidakadilan, ada penyalahgunaan hukum, dan orang fasik mengepung orang-orang yang benar. Jadi Habakuk bertanya di dalam pergumulannya yang keempat, catatan keempat, berapa lama lagi Tuhan? Dan mengapa ini terjadi? Jadi kalau kita lihat catatan yang keempat, seolah-olah di sini Habakuk frustrasi ya sebagai manusia. Dia galau, Bapak Ibu Saudara. Ya boleh kita katakan galau. Karena dia bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan belum menjawab doanya? Tapi dengan sabar dia menunggu jawaban Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi saya akan mengalami seperti ini? Mengapa Tuhan biarkan ini semua terjadi? Dalilnya, saudara-saudara, rumusannya sebenarnya sederhana, singkat. Rumusannya adalah orang akan hidup ya oleh karena iman percayanya. Jadi orang yang benar dia akan hidup oleh iman percayanya. Nah, mereka yang tidak hidup oleh iman percayanya, bukan orang yang benar dalam arti orang yang jahat. Dan orang yang jahat, orang yang lalim itu akan dihukum oleh Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk di sini ketika dia menjawab doa-doa dan seruan yang dijawab oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan, kuncinya ya, pasti akan dihukum oleh Tuhan. Hukuman itu akan ditimpakan ya melalui serbuan, melalui penindasan orang Kasdim. Dan itu mengatakan atau menandakan sepenuhnya ada pada keputusan Tuhan. Bahwa Tuhan akan selalu melakukan hukuman-hukuman kepada orang fasik, kepada orang jahat, kepada para penindas. Yang setimpal, ya hukuman yang setimpal dengan mereka. Bacaan itu ada di pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata kalau secara pribadi kita mengatakan Tuhan itu kok kejam begitu ya, menghukum, tidak. Dia akan membiarkan bahkan memberikan berkat kepada mereka yang hidupnya pada Tuhan.
dengar-dengaran pada Tuhan, pada perintah Tuhan. Tetapi mereka yang membangkang, mereka yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Pasal 2 ini, penantian dari Habakuk terwujud. Karena Tuhan menjawab ya kepada orang, menjawab Habakuk seperti apa yang Habakuk inginkan. Bahwa Tuhan berpihak. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang benar. Kepada orang-orang yang tetap percaya. Tetapi Tuhan juga akan mengadili. Tuhan akan menghukum. Berlaku bagi mereka pada saat itu yang tidak mengindahkan Tuhan. Dalam pengertian di sini ada orang sombong, ada orang yang tinggi hati, ya ada orang yang hatinya tidak lurus. Ada di pasal 2 bacaan kita hari Minggu ya Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Nah jadi secara khusus di hari Rabu ini pesannya apa? Kita mau melihat sesungguhnya di pasal 3 Bapak Ibu Saudara, silahkan dibuka lagi ya pasal yang ketiga. Habakuk selalu menantikan perwujudan dari apa yang sudah dilihatnya. Penglihatan-penglihatan, jawaban-jawaban itu. Tuhan bilang tuliskanlah pada loh-loh batu. Supaya orang yang lewat bisa membacanya dan tahu bahwa itu adalah firman Tuhan yang harus mereka lakukan. Di pasal 3 ini lebih spesifik lagi, lebih khusus. Apa? Isinya adalah doa Habakuk dalam bentuk ratapan. Silahkan dibuka judul Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Perhatikan, diawali dengan doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ratapan itu apa? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ratapan itu mengeluh dengan menangis. Atau menangis dengan ucapan-ucapan yang menyedihkan. Kalau misalkan kita berdoa sama Tuhan, kita meratap kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan mengambil anakku? Kenapa Tuhan mengambil istriku? Kenapa Tuhan mengambil suamiku? Kenapa Tuhan mengambil orang tuaku? Aku belum siap Tuhan. Kita berdoa sambil meratap sambil menangis. Tuhan, kenapa masalah ini belum selesai? Pandemik belum berakhir Tuhan, ekonomiku semakin terpuruk, tolong aku Tuhan, kasihani aku Tuhan, berikan suamiku pekerjaan, berikan anakku pekerjaan. Meratap sambil menangis, itu yang dilakukan oleh Habakuk. Doanya apa? Di ayat 8 sampai dengan 10. Itu kiasan-kiasan ya, kiasan-kiasan ketika Tuhan mulai memberlakukan hukumannya kepada bangsa Israel atau kepada seluruh bangsa yang tidak mendengar perintah Tuhan. Ketika Tuhan bertindak maka semua itu akan dirasakan oleh alam semesta. Seperti kiasan yang digunakan oleh Nabi Habakuk di sini. Semua alam ciptaan Tuhan pun bergejolak. Apakah itu pertanda Tuhan sedang marah? Apakah itu pertanda Tuhan sedang murka? Bahkan dikatakan matahari, bulan berhenti. Kiasan ini memberikan sebuah gambaran. Siapa yang dapat menghadapinya? Ketika Tuhan sendiri yang datang. Dan ketika Tuhan bertindak atas ciptaannya. Maka semua itu akan mengalami gejolak yang besar. Judul dari SBU, Allah bertindak bumi pun gemetar. Jadi ada rasa ketakutan. Tuhan sudah menyatakan kuasanya yang begitu dahsyat karena murka Tuhan. Bumi akan gemetar. Bumi itu termasuk manusia yang ada di dalamnya. Bukan ketika berbicara tentang bumi, ada batu-batuan, ada tanaman, air. Enggak, manusia juga ada di dalamnya. Jadi apa yang digambarkan lewat Habakuk ini, khusus juga ada lanjutannya di ayat 11 sampai dengan 15, adalah bagaimana Tuhan selangkah mulai melangkah dan mulai memberlakukan keadilannya. Sebagai Tuhan Allah yang adil, dia menunjukkan semua tindakannya. Seperti menghancurkan orang-orang fasik, menghancurkan orang-orang jahat. Semua itu terjadi atas apa? Atas inisiatif dan
juga prakarsa dari Tuhan. Seperti di awal tadi saya katakan, yang jahat, yang hidupnya lalim, hidup orang fasik atau hidup tidak benar akan kena imbasnya. Kemudian ayat 16. Di dalam doa ratapan Habakuk ini diungkapkan bahwa semua yang sedang Tuhan lakukan telah membuatnya takut dan gemetar. Bahkan apapun yang sedang Tuhan kerjakan dan apapun akibatnya di sini katakan membuat Nabi Habakuk merasa tenang. Kenapa dia tenang? Iya, karena Tuhan sedang berbuat. Dia katakan, namun aku dengan tenang akan kunantikan. Jawaban atas doa ratapan Habakuk terkabul, tetapi menurut jawaban Tuhan, menurut waktu Tuhan, seperti lagu tadi yang di atas, ya waktu dan jawaban Tuhan yang terbaik menurut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kesimpulannya dari bacaan kita ini secara keseluruhan ayat 8-16 adalah, jika Tuhan sudah bertindak, maka bumi pun akan gemetar dan akan takut. Jadi buat kita, buat saudara dan juga saya, jangan coba-coba melawan Tuhan. Jangan coba-coba melanggar perintah Tuhan. Sebab jika Tuhan Allah sudah murka, apapun bisa Allah lakukan terhadap kita. Hanya tinggal menunggu waktu Tuhan. Karena itu janganlah kita sekali-kali membangkitkan murka Tuhan. Kata murka di sini, Bapak Ibu sudah, berarti marah. Tapi marah yang begitu besar, ya, kemarahan yang meluap-luap. Pertanyaannya siapa yang dimarahi Tuhan, atau pertanyaannya kepada siapa Tuhan di sini akan murka atau menunjukkan kemarahannya yang meluap-luap itu? Jelas, Tuhan akan murka terhadap orang yang fasik. Tuhan akan murka terhadap orang yang jahat, yang melakukan kelaliman, yang melakukan ketidakadilan, yang melakukan ketidakbenaran, yang melakukan penindasan, yang melakukan berbagai macam kejahatan yang menyakiti sesama manusia. Itu Tuhan marah kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak ingin kan Tuhan murka kepada kita. Oleh sebab itu mari kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, atau bahkan saat ini masa-masa Prapaskah menghantar kita untuk merenungkan bagaimana sesungguhnya hati dan hidup kita, kita tertuju kepada Tuhan. Membersihkan hati kita dari segala hal yang kotor, dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab di dalam masa-masa Prapaskah ini, kita diajak untuk menuju pada masa-masa pertobatan. Masa-masa yang mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatunya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan segala tindak tanduk, perbuatan-perbuatan kita, atau termasuk juga ucapan dan tutur kata kita yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus yang telah memberkati kami dari hari ke hari, termasuk pada malam hari ini ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap selalu setia kepada Tuhan, menjauhi segala kejahatan-kejahatan yang kami lakukan, agar Tuhan tidak menghukum kami. Melalui syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa, agar Tuhan juga memberkati pelayanan kami, para presbiter, pengurus keenam pelayanan kategorial, para komisi, jemaat Tuhan sektor 1 dan 2, para pegawai yang ada di kantor, juga ibadah pada malam hari ini yang boleh kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih juga untuk keluarga, penatua, lepar yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan liturgi. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Lepar, Ibu Hedi dan juga Kevin, serta suster dan anggota keluarganya. Bahkan senantiasa memberikan semangat dan sukacita buat Bapak Penatua Lepar yang saat ini juga masih dalam perawatan. Tuhan Yesus memberkati semua gereja Tuhan dalam pelayanan mereka di masa-masa pandemik seperti ini. Bapa yang Maha Mulia, kami juga bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami sangat bersyukur karena bangsa Indonesia, negara yang tengah berkembang, juga dipandang oleh dunia menjadi destinasi wisata terbaik para turis mancanegara. Kami percaya bahwa perekonomian stabil, juga ada kondisi politik baik, toleransi kehidupan umat beragama. Kami percaya juga Tuhan izinkan itu ada di negara kami, meskipun kami tahu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ingin kami hidup rukun dan damai. Ampunilah mereka. Kami juga bersyukur boleh menikmati kekayaan alam yang ada di negara kami ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan menganugerahkan roh hikmat bagi mereka yang diberikan kepercayaan untuk memimpin, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri. Mereka memimpin negara kami ini dengan baik. Meskipun kami tahu juga ada beberapa orang yang tidak puas, atau ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintahan kami, kami selalu mendoakan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk usaha pemerintah dalam menekan angka kematian ataupun juga sakit dari kami Tuhan yang mengalami atau menderita karena COVID. Pemerintah sudah begitu keras untuk mengadakan vaksin ketiga dan kami juga berupaya untuk melakukannya. Termasuk juga ada kerinduan dari kami setelah kami bisa divaksin, sudah mengikuti booster itu, kami boleh beraktivitas di luar atau boleh beraktivitas ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan untuk kinerja pemerintah kami, terlepas dari segala kekurangannya, ampunilah mereka. Juga bagi tenaga kesehatan yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab, mereka telah melaksanakan itu dengan baik. Lindungi dan sertai keluarga mereka Tuhan masing-masing, baik tenaga kesehatan dari para dokter atau juga calon dokter, tenaga administrasi di rumah sakit, tenaga-tenaga kesehatan lainnya seperti supir ambulan, tenaga juru masak, dan semua Tuhan yang berjuang juga di garda terdepan untuk mengatasi COVID ini. Terima kasih Tuhan begitu baik. Kami juga berdoa untuk semua jemaat kami yang sedang di dalam kesakitan tubuhnya, yang saat ini juga hidup dengan mengandalkan obat-obatan dari dokter. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami dengan sabar, bahkan kami juga boleh menerima obat-obatan yang terbaik tentunya, karena obat-obatan itu juga Tuhan Yesus sudah kuduskan, boleh menjadi sarana kesembuhan bagi kami semua jemaat kami di Jemaat GPIB Sangkakala yang sedang dalam keadaan sakit.
Bapak Lepar dalam pemulihan Ketpatinama, juga dalam pemulihan Bapak Rudi Runtuweni, anak Mario Kapoh, dan juga semua jemaat kami yang sudah lanjut usia, yang juga mengandalkan obat-obatan. Berikan kesehatan dan semangat bagi kami semua. Bersyukur juga karena Tuhan menganugerahkan seorang anak yang sangat dicintai dalam keluarga Budi Heanusa dan Novi, anak kekasih Arga Immanuel Heanusa, boleh lahir karena karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya. Demikian juga kami berdoa untuk kami semua yang merindukan teman hidup, jodoh, dan pendamping. Tolong Tuhan Yesus menjawab kerinduan kami atau bahkan ratapan kami seperti Nabi Habakuk yang meratap kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada tiap-tiap keluarga yang mendambakan pekerjaan, yang sementara ini tidak bekerja karena berbagai hal, khusus di pandemik ini Tuhan memutus mata rantai pekerjaan di banyak bidang. Tapi bagi kami yang mengalaminya, biarlah kami selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami mau berdoa untuk anak kami yang sedang sekolah, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, baik yang sudah mulai belajar tatap muka ataupun juga masih secara online. Anak-anak kami yang ada di luar negeri, anak-anak kami yang jauh dari pengawasan kami, Tuhan Yesus baik mengawasi anak-anak kami. Atau kami Tuhan yang rindu pulang kampung, karena kami merindukan bertemu dengan orang tua kami di kampung halaman kami. Tuhan sertai, lindungi, berikan kesehatan untuk orang tua kami dan saudara-saudara kami yang jauh dari kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi kerukunan kami di dalam rumah tangga kami. Kami mungkin yang sering kali bertengkar, bertikai antara kami suami dan istri, atau kami anak-anak yang melawan orang tua. Ampunilah kami Tuhan atas tindakan kami itu. Kami juga mau berdoa untuk kami semua Tuhan satu persatu. Tengoklah dan tiliklah hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, apa yang boleh kami berikan. Seluruh waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga keuangan finansial kami, kami boleh berikan kepada Tuhan melalui pelayanan gereja kami. Tuhan memberkati sedikit apa yang boleh kami berikan kepada Tuhan, ataupun banyak yang telah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati ketika kami boleh memberikannya dengan ketulusan dan keikhlasan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Akhirnya kami boleh menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita bernyanyi dari GB 85 ayat 1 dan 4. Hidup kami darimu, oh Tuhan, hidup kami milikmu, oh Tuhan, hidup kami bagimu. Semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, nafas hidup dari-Mu. Suka duka milik-Mu, oh Tuhan, hidup mati bagi-Mu, oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kini kami telah menyerahkan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami, serta harta yang ada pada kami. Berkati ungkapan syukur ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama-sama ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Teksnya kita ganti ya. Meskipun pandemik masih belum berakhir, semua harus ikut prokes pemerintah. Ibadah masih dibatasi, kehadirannya membuat kita tidaklah bebas. Semuanya membuat kami tidaklah bebas melakukan apapun seperti saat belum COVID. Namun hatiku selalu bersuka cita di dalam Tuhan, sebab aku yakin di dalam Tuhan ada keselamatan. Thank you.
Jemaat Tuhan, meskipun Nabi Habakuk mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya, tetapi dia masih tetap memuji nama Tuhan dan mengakhiri semuanya itu dengan sajak penyembahan yang indah yang kita nyanyikan tadi dari Habakuk pasal 3 ayat 17. Demikian pun juga dengan kita. Kendatipun pergumulan kita begitu berat dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi marilah kita tetap memuji-muji nama Tuhan, bersukaria, bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhanlah penyelamat hidup kita. Arahkan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.